Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hai semuanya, aku Dinda. Oke, sekarang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan berkah selalu. Amin. Sekarang aku mau treatment, tapi kali ini berbeda. Aku mau live sambil treatment, jadi teman-teman bisa ngelihat bagaimana proses treatment di ruang treatment. Ini ruang treatmentnya nyaman banget. Ini ada mbak-mbaknya nih, masnya juga. Halo, halo kak. Ini nggak bikin halus sih, cuma bikin terang doang. Kak, ya. Untuk treatment yang lagi kakak pakai ini lagi ada diskon 60%. Oh, lagi ada diskon 60%, jadi super deep nutrition. Boleh jelasin nggak? Kelebihan super deep nutrition ini. Jadi yang aku tahu super deep nutrition ini adalah satu treatment tapi hasilnya ada 5. Itu anti aging, terus dark circle-nya menyamakan dark circle, terus bikin cerah, membantu kulit kusam, dan juga nanti kita bakal di RF kalau enggak salah. Iya, itu. Itu kan ya? Bakal di RF buat stimulasi kolagen sama buat mengencangkan kulit. Nah, tuh. Jadi ini tuh 5 in 1. Kalau biasanya orang tahu 3-in-1, ini 5-in-1. Untuk proses treatmentnya berapa lama? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam ya. Nanti paling teman-teman bisa ngeliat afternya. Iya, afternya nanti ya. Nah, kalau ini tuh sekarang lagi di cleansing. Ini sih. Masa sama cleansing kan? Iya. Oh, bener, aku jadi apa loh. Karena sering ke make clean. Karena sering. Nih, kegunaan massage ini apa sih mbak? Biar relax gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah kalau kegunaan cleansing awas tanya ya. Data bahwa cleansing buat membersih. Sakan air bunda. Bunda, aduh. Istriku lagi ini di rumah lagi live Zoom. Ini sayang. Gak apa-apa sayang, di rumah aja jagain cakra. Mau di komen tuh. Love you Bu Istri. Aku karena keseringan sama Dinda kemana-mana, jadi ini loh. Jadi kalau nggak bareng dia jadi gimana gitu. Ih, kayak kalau masuk mall aja, kayak gak ada tujuan. Aku pernah sekali masuk mall nggak ada Dinda. Pas nyampe di mall, pertama aku datengin tempat baju cewek, beliin baju buat dia karena udah kebiasaan bareng-bareng terus ya. Karin, nanti aku Instagram begininya request untuk partner, jadi kita ambil dari sini. Boleh. Jangan genit, enggak lah. Jadi muka kita jadi relax guys. Bu Istri. Halo semuanya, ada ya? Wah, coba ada request cepet pulang, iya siap. Udah? Bisa? Soalnya kalau misalnya teman-teman biasanya ada komen kan ya kalau aku lagi bersihin kulit di klinik tuh komennya udah aneh-aneh, ada yang kadang-kadang diapain lagi sih gitu di rombok-rombok padahal kan di BBM itu nggak ada yang gitu, jadi lebih ke bersihin, ngelembutin ngelembapin muka, ngebersihin membantu kulit kusam, kentang mata. Apalagi aku sama Dinda per tanggal 16 itu ada rutin cleaning karena ada proyek film bareng di awal bulan. Suara-suara cakep. Mbak, kayaknya suaranya ya. Gimana tuh cakep? Itu aja Mbak, sorry ya, ditutup lubang suaranya. Adanya di rumah.
Bill, nah ini nih Billy nih. Nanti Billy, udah nggak rumah. Ya. Nanti Billy mau treatment di sini juga. Sinyalnya kurang bagus kayaknya yang B. Oh B. B sinyalnya kayak kurang katanya. Iya katanya. Banyak banget teman-teman pengen treatment di back klinik. Ini termasuk Billy nih. Sebenarnya Bill, ini aku mendadak banget tadi Bill. Nanti datang lagi pas tanggal berapa itu ya, sebelum syuting Bill. Bareng aku udah bilang ke Dinda sih nanti pas bareng Dinda. Sengaja Bill, sengaja gue gak kabarin. Jadi bareng Dinda aja biar bareng-bareng ya. Tuh jadi enaknya dipijit dulu guys. Salam kenal dari Labuan Bajo. Wah, aku nanti insya Allah kalau sampai udah mulai apa ya, udah gede lah ya, udah kuat, mau ke Labuan Bajo lagi sih, fix. Tuh Dinda tuh lagi viral, Ami nyanyi lagu. Iya ya Allah. Tuh, itu bercanda doang sih. Mahal gak sih kak? Jadi harganya tuh affordable gitu loh. Gak mahal. Menurut aku kalau untuk ngerawat diri ya, harganya tuh masih terjangkau. Apalagi di BP Klinik ini diskonnya gokil ini. Aku berani bilang diskonnya gila-gilaan. Ya karena kalau misalnya kita nggak rawat, tiba-tiba muka kita muncul masalah-masalah kulit ya, contohnya kayak jerawat atau apalah, malah jadi parah kan, kita makin ngeluarin lebih banyak lagi tuh, harus ke dokter kulit, harus bikin perawatan ini itu. Tapi kalau misalnya kayak kita dari sekarang udah menjaga kebersihan kulit, ya insya Allah nggak bakal sampai segitunya. Hai Bunda, Bunda Nina apa kabar Bun? Sehat Bun? Dindanya di rumah Bun? Lagi ada webinar tadi. Salam kenal dari Lombok. Salam kenal Lombok. Pingin tapi nggak ada uang. Nah, jadi buat teman-teman langsung aja follow Instagram di klinik. Karena suka nggak masuk akal sih ini di klinik, kayak kemarin 17-an itu ada diskon, 17 Agustus aku udah lewat ya, ada diskon semua beberapa treatment cuma 17.000, bayangin treatmentnya cuma 17.000 dan itu untuk 100 orang pertama, itu langsung sold. Coba kalian kalau misalnya kalian udah follow duluan di klinik pasti kalian kebagian tuh 17.000. kalau misalnya ada kan yang bilang wah aku di luar Jakarta gitu kan, ya nggak apa-apa, kasih hadiah aja buat teman atau mungkin kakak, sahabat yang ada di Jakarta, dan itu di B Klinik Kemang. Nanti insya Allah juga kita, insya Allah juga bakal buka di Bogor, di Bogor udah buka ya, B Klinik ya? Udah buka kan? Sekarang ada di mana aja B Klinik? Ada di Surabaya, Kelapa Gading, Bogor, Kemang, Bekasi sama Depok coming soon. Nah, Bekasi sama Depok coming soon. Jadi di mana-mana ada. Syak, anak kayak bunda terngiang. Iya sih, itu tapi buka TikTok ya, aduh ngakak banget sumpah. Soalnya itu tuh gak niat. Ya kita emang biasa suka nyanyiin lagu itu buat, iya sebenarnya edukasi sih. Jadi edukasinya kita kemas dengan yang imut-imut aja lucu, biar namanya baik kan ya, biar cepet ngerti. Jadi Syaka anak ayah sama bunda, Syaka yang baik hatinya gitu kan. Iseng video taruh di, iseng di videoin sama mbak, taruh di TikTok, rame sampai sekarang. Bahkan trending 1 loh, udah mau seminggu, trending 1, terus tadi turun, udah turun, cuman udah total viewers hashtagnya itu udah 200.000 sekian. Banyak juga yang nanya rambutku kenapa udah hitam. Aku gak dihitamin sih kan, di agama kita gak boleh hitam, jadi di blue black. Biru tua banget gitu. Bekasi bukannya di mana? Pokoknya teman-teman bisa itu aja cek di aplikasi lagi kan. Di Instagram B Klinik Slimming nih, Instagram utamanya. Cabang-cabangnya pasti ada di situ. Coba deh, coba apalagi kalau ini kan aku sekarang baru mau coba
Rahasia kulit dan favorit. Bang Nata nih, aduh. Tadi story-nya Bang Nata ada di Villa Zila ya, tempat nikah anak sama Dinda. Ngapain ya di situ? Jadi kalau apa? Kalau treatment kesukaan aku sebenarnya di B-Klinik itu pederen salmon. Pederen salmon itu kita pakai DNA salmon. DNA salmon yang kalau di klinik lain, setahu aku ya, di klinik lain itu dimasukinnya pakai ada yang masih manual gitu. Nah, kalau di sini dipakein jarum micro needle namanya. Jadi kecil banget dan itu jarumnya ada banyak sekali suntik. Jadi DNA salmonnya bisa lebih merata di kulit. Dan aku rutin itu, rutin aku termasuk sebulan sekali sama istri, sama keluarga. Apalagi kan kita suka banget tuh kalau misalnya kayak aku sama Dino suka banget apa alam ya. Kayak kemarin kita panas-panasan kayak gitu-gitu, jadi harus dirawat. Karena kan kita punya tanggung jawab, kayak ini kita bulan depan udah mau syuting lagi, ada project bareng. Nanti kalau misalnya kita kusam atau kayak gimana kan nanti nggak enak sama produksinya kan. Sebenernya yang treatment, gue yang ngantuk ngeliatnya. Sumpah ini, di sini emang ngantuk banget sih. Ruangannya enak banget. Nih, coba aku shoot ya ruangannya. Ruangnya itu nyaman banget. Masih ada slot nggak buat join di PA? What PA? Salam dari Riau. Cinta Subuh belum tayang, jadi mungkin tungguin bioskop pada buka lagi kali ya. Sabar aja, sabar. Pokoknya yang terpenting kita doain semoga kondisi cepat pulih lagi, ekonomi teman-teman semua bisa pulih lagi ya, karena aku tahu kondisi seperti sekarang semua lagi susah. Tapi gak apa-apa, kalau misalnya kita udah bisa survive di kondisi yang sesusah ini, insya Allah pas selesai pandemi, kita udah jadi pribadi yang lebih apa ya, lebih bisa segala hal gitu. Ya masa gak di kondisi kayak pandemi aja kita bisa survive, apalagi kondisinya udah normal lagi kan. Jadi harus pintar-pintar ngambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Terus di B-Klinik tuh yang aku suka ya guys, alat-alatnya tuh banyak banget. Banyak banget alatnya. Terus ini juga apa, canggih-canggih gitu loh. Oke, ini nih. Pake apa, hitamin rambut. Gak boleh, aku gak hitamin rambut. Aku jadi aku requestnya blue-black. Blue black itu biru tua, tua banget. Nggak boleh kan, di Islam kan dilarang ya. Cuman nih kalau di kamera mah kelihatannya emang agak kehitaman-hitaman gitu. Cuman kalau kena matahari nggak hitam. Salam dari Manado, teman. Aduh, kota Manado tercinta ini. Aku asli Manado, guys. Asli. Aku lahir di Manado, cuman asli Bolang, Manado Timur, tanah ketabuan. Salam dari Langsa, Bang. Langsa itu di daerah mana ya? Ini udah selesai. Tahap satu ya mbak ya? Iya. Tahap satu ini namanya apa mbak? Tadi udah cleansing, massage, sudah pembersihan kena massage-nya, sekarang mau fase deep. Sekarang apa mbak? Super deep. Nah jadi kalau misalnya mau super deep itu tuh satu treatment hasilnya tuh ada banyak. Tadi kan udah di massage tuh biar pori-pori kita jadi tenang gitu kan ya. Terus bersih gitu kan, dibersihin. Nah abis ini bakal masuk di tahap super deep. Aku juga belum pernah super deep. Udah berapa ini ya? Udah berapa lama ya aku live-nya? Tadi aja berapa ya? Lupa. Nanti kalau udah 30 menit ini aja live bareng B-Klinik.
lanjut di klinik yang live. Nah buat teman-teman nanti belum sekarang sih, lanjut di nonton di back klinik ya. Jadi abis nonton live aku pas banget kan, langsung kepoin aja IG-nya karena banyak banget diskon. Serius. Amin. Salam dari Kota Mabagu. Waalaikumsalam. Nanti aku lanjut itu ya. Gitu ya. Aku nggak ngerokok, cuman emang agak hitam aja sih di rumah, nggak tahu kenapa. Ada rasanya buat lifting, jadi tipe orang aku kemarin sempat itu juga. Iya, 89. Wah, tuh. Nah, dari 889. Dengar nggak? Treatmentnya gila-gilaan kan? Dari 889 ribu jadi 89 ribu. Serius itu? Iya. Kok jauh banget sih harganya? Aku kemarin habis treatment itu. Jadi, itu tuh namanya, apa namanya tadi? Two-in-one equalizer lifting. Lifting. Nah, aku tuh kemarin disarankan dokter karena emang kering kan, bibirku tuh kering banget. Dan aku suka mainin apa ya, ludah kadang. Akhirnya di treatment itu, 2 hari kemudian ngelupas dikit. Tapi emang jadi agak cerahan gitu bibirnya. Dia emang untuk Iya, terus jadi apa ya, nggak kering gitu kalau dipegangin. 89 ribu. Dari 889 ribu. Aduh, ini back klinik ini benar-benar ya. Kayak kemarin juga PDRN Salmon tuh dari berapa jadi harga dari berapa juta jadi apa? Tuh yang bilang mahal tuh. Dari harga 890-an jadi 89. Nih mending bilangin semua diskon-diskonnya nih. Mumpung pas live aku ingin jabarin semua. Super Fit juga promo 60%. 60%? Iya. Dari berapa? Yang aku treatment sekarang ini dari harga 3 jutaan jadi 1 jutaan ya? Iya. 1 jutaan. Padahal treatment ini tuh termasuk yang udah komplit gitu guys. Mau dari dibersihin, terus ini sekarang mau di RF. RF itu buat teman-teman yang tahu mungkin istilahnya setrika wajah ya? Iya. Jadi dikecengin gitu, terus stimulasi. Iya. Jadi kan bagian ya, pengecekan kulit. Jadi kalau orang melihat tiba-tiba tirus, misalnya ini ada orang yang pipinya agak cabian nih, terus kok tirusan sekarang, nah, berarti dia sering RF. Yeah. Dia sering RF nih, RF-nya kayak gini nih, jadi dimain-mainin gini terus. Diskonnya gila-gilaan ya. Kak, mending ini deh, biar ada ininya. Tolong komen pakai IGB klinik ya. treatment harga asli, iya harga asli sama diskon. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rencana buat treatment sekarang, besok atau nanti bisa screenshot aja dulu. Jadi mereka tahu harganya kan, patokan harganya. Serius, aku juga dari dulu minimal ya sebulan sekali bersihin muka pakai alat-alat di klinik gitu. Karena memang kalau cuma pakai skincare gitu, menurut aku itu bagus. Tapi kalau misalnya kita mau lebih cepat lagi hasilnya, kita tunjangnya dengan treatment. Karena treatment itu sebenarnya bukan karena apa-apanya, tapi dia bisa mengangkat kulit-kulit mati. Dan biasa kalau misalnya mau treatment itu kan langsung merah gitu kan yang muka. Nah,
kita bisa request ke dokternya. Misalnya kita ada acara nih, misalnya besok perlu setiap aku ada acara kan nanti, request jangan terlalu, misalnya jangan terlalu dalam gitu kan, atau biar efeknya nggak kemerahan di muka. Tapi kalau misalnya biasa aku sama Dinda kalau pas lagi kosong-kosong, misalnya lagi ngapa-ngapain ya, kita besok lebih yang merah aja gitu loh, biar hasilnya maksimal. Cowok perawatan juga. Nah ini menarik nih, menurut kalian cowok tuh harus perawatan apa enggak? Aku mau support di nutrition, jadi di diskon 60%. Ini menarik, kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya.